Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali bolo di channel Sound System Hajatan, channel seputar audio sound system. Untuk di video kali ini bolo ini admin berada di daerah Tawangsari, Grogolan, Karanggede, Boyolali. Di basecamp dari area 89 audio bolo. Di sini untuk area 89 ini lagi loading untuk monitor sama power dan mixernya bolo. Untuk EVOH sudah loading tadi malam. Dan ini untuk sisanya loading siang ini. Ini untuk live pengajian. Kita ikuti proses loadingnya dari area 89 bolo. Ini untuk basecamp dari area 89. Ini di pinggir jalan. Kita intip basecamp dari area 89 ini bolo. Ini untuk vokalnya. Ini untuk basecampnya bolo. Dari area 89 ini masih ada banyak sekali bok-bok speaker vokal power-power. Ini powernya deretan power dari area 89. Beh, iki aksesoris kabeh iki. Nggih. Bah, iya. Ada 3 rak bolo aksesoris. Dan di sana juga masih banyak lagi nih. Wah. Ini juga ada aksesoris. Ada laser DBX, DOD, mending ini belum dipakai. Di sini juga ada Ultra D Pro Behringer, ada manajemen asli. Ini sini juga ada power, apa itu speaker belum dipasang. Itu juga ada toa. Ini yang paling banyak ini vokalnya bolo. Di sini buah ini ada banyak sekali ini. Ini ada 4 15 in, yang kecil juga ada ini. 10 inan. Oh, mixer legend. Beh, duwe kang ini barang iki elek tenan. Itu juga barang kecil ini. Untuk aksesorisnya ini untuk power-powernya belum mulai dimuat. Iki krone guru wong loro, Mas. Iya, sing sira sul opone, Mas. Oh. Dobelidik. Saya dobelidik. Gunane pasang di sini soalnya. Nah, nggih. Rada ringan gunan. Nah ini bolo untuk sound buangan. Ini sudah sampai di lokasi. Ini untuk soundnya 3RB. Nah, ini 3RB audio. Nanti spek ground stack. Ini berkolaborasi dengan area 89 audio bolo. Nanti kita ikuti proses perloadingannya dan kita spill untuk alat-alat dari kedua sound system itu. Duh, ora iso mlebu, ora iso metu.
Lewat. Oh, ini mulai loading 3RB. Buangan beda perpacuan di sebelah sana. DP voice. Iki wis siap, Mas? Eh? Iki wis siap, Mas? Mau, wis sih. Ampun nih ya, Pak. Nah ini belum 3RB audio mulai loading untuk penataan FOH nya belum. Jadi siji? Oh sanggon. Manut karo anu nih kayak iya. Karena saya ngarep. Dua FOH dijadikan satu bolo. Ini per titik FOH ini 4 box up. Berarti nanti dijejer jadi satu 8 box up. Ini mulai ditata untuk mid-nya bola. Ini mid-nya di apa itu ditumpuk jadi satu. Beh. Sundul kabel iki kok, Mas. Sapaan sing nangis? Ayo, sing nangis. Kita pakai ayo. Oke.
boleh nakal loh. Ini biasanya satu box lopek, dua box mit. Tapi ini dijadikan satu jadi dua box lopek dan empat box mit. Jadi bengkong mas. Sumnya 8 box subwoofer bolo. Kombinasi box miniskop dengan box dinakot. Lopek double, mid double. Liter di tengah. Ini masih ada satu. Nanti kita simak untuk waktu cek soundnya bolo nanti. Nah ini bolo untuk sound utama dari Area 89 Audio. Mixernya pakai mixer AD Digital AD Live 20 Pro. Ini. Untuk aksesorisnya dan untuk powernya. Di sini untuk aktifnya pakai Meki TH15A kanan kiri. Untuk di sini juga ada sub dan pasif. Ini nih. Di sini juga ada vokal. Untuk versinya versi ground stack. Dua box sub, satu box lopek dan dua box mid. Nah ini ada dua titik, satu sebelah sana, dan untuk ada dua titik center juga. Dan ini untuk powernya ada power extreme MT601 PV CS4080. Dan di bawahnya itu ada dua power, dua channel seperti ini. Dan di sini untuk senternya. Ini satu box dua speaker kalau yang ini dua speaker, iya dua speaker kalau nggak salah, dua speaker ini dan 15 in double. Untuk buangan dari 3RB audio sebelah sana. Nah itu tadi bolo perloadingan atau review singkat dari Area 89 Audio dan 3RB Audio bolo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video terbaru dari channel Sound System Hajatan bolo.